berdirinya Tawang Palung yang ke-17. Kok Sinuwun malah kelihatannya bermuram durja, bersedih hati. Mestinya Kakang Patih Sindunoto nggih sudah tahu loh. Suasana keadaan keratonmu itu sudah tahu. Tidak perlu kamu bicara seperti itu. Masalah mengenai ulang tahun 17-nya berdirinya keraton Tawang Palung itu tidak saya pikir. Yang saya pikirkan cuma anak saya 2 sudah berapa bulan coba pergi dari negeri ini. Anu loro apa telu? Loro apa telu? 2 bulan. Ya. Lebih pun enggak banyak. Lebih enggak banyak, kurang ya hanya sedikit, lebih kurang 2 bulan. Ya. Gapura negeri itu adalah simbolnya keraton. Tahu? Sebetulnya anak saya berdua itu nanti tidak mendapat, artinya tuh istilahnya tuh mendapat kunci. Sendandanya tuh dapat ilham. Sinuwun percaya, saya lihat semangatnya putra putri Anda berdua itu bagus sekali. Dan keyakinan saya beliau akan pulang kembali ke negeri pasti membawa hasil Sinuwun. Ya mudah-mudahan seperti yang kamu katakan itu. Jadi tidak mungkin akan. Tuan Raja, perkenalkan saya Sengkala. Saya Raja namanya Yumantolo. Yumantolo. Raja Yumantolo. Saya tahu keinginan Raja. Paranormal nih. Paranormal mungkin. Udah gak normal kalau gini. Menghina prajurit ya. Pangkatnya prajurit belum menghina kita. Kamu gak bisa mengetahui apa yang akan kuinginkan itu apa maksudnya? Loh. Dia keselak. Minum dulu habis makan apa tuh? Saya ingin memberikan kunci gembok istana raja. Hei, itu yang dibutuhkan istana raja, bukan? Benar itu? Oh, jelas. Jelas. Hei, benar. Sekolo, Sekolo. Ngadep sini aja, ngadep sini. Oh, kamera nggak kelihatan? Iya, betul. Jadi, kamu tahu semua yang saya maksud itu mencari kunci? Pasti. Untuk gerbang yang baru di negeri Tawang Palung ini. Sekarang sudah berada di tangan saya. Ketemu saya. Ketemu ya. Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Rumah ini, rumah. Bunuhkan. Loh. Ya, mana nganain syaratnya? Ini orang sakit apa ya? Raja. Apa? Karena hidup kami tidak berguna, Raja. Nangis apa ketawa, Bang? Nangis apa ketawa? Itu setengah nangis. Enggak berguna bagaimana? Tidak berguna, Raja. Karena kami ini adalah dianggap sampah negara. Betul, Bang. Sampahnya numpuk di mana, Bang? Bekasi sana. Terus maksudmu enggak berguna? Tidak ada gunanya lagi, Tuan Raja. Mendingan kami mati. Betul. Daripada hidup hinaan orang itu. Oke. Ini kalau didengarkan suaranya ini mengandung ilmu-ilmu tinggi loh ini maksudnya itu. Iya, udah dihina, Raja. Job juga berkurang, Raja. Misalnya apa itu? Dilihat dari suasana suaranya terdengar ketulusan. Betul. Namun jadi, apakah itu bisa dipercaya? Ya harusnya kan mensyukuri dengan adanya kamu tuh ada di dunia ini. Tidak. Enggak malah. Kalau Raja tidak mau, saya dan kakak saya akan pergi dari sini. Jangan. Baik. Saya akan mengorbankan seorang dua ini, tapi kita mendapatkan kunci pintu negeri. Gerbang Talau. Dan akan menjadi sejahtera semua rakyat kita. Betul. Baik. Kenapa tidak para prajurit aja, Gusti? Orang saya yang membunuh. Apa yang perlu patah yang membunuh? Ya. Tidak mungkin. Saya tidak mau mati oleh tangannya prajurit. Ya. Tidak mau. Iya. Raja sendiri. Raja sendiri. Tengah, batu. Sini. Biar kelihatan kanan kirinya biar gak terbatu. Jangan lari ya. Masih? Belum. Ah, kamu? Belum kena. Masih belum, Gusti. Masih bergerak. Belum. Oh, ya. Dua kali.
Yes, 3 kali. Bengkong. Gila. 3 kali kita? 3 kali. 3 kali. Enggak nembak. Kang Rondo dan kamu kan sini? Iya. Baru datang kamu? Iya, Romo. Iya, Romo. Ini kenapa kok kamu... Kamu tahu-tahu kok terus mengerti dengan maksud saya mau membunuh si Sengkolo? Romo, jangan diteruskan. Loh, Romo. Biar, soalnya nanti kalau ini mati, saya bisa menemukan kunci yang saya cari. Romo nanti mungkin yang bisa celaka. Aku yang akan celaka. Dan seluruh manusia yang ada di dunia ini juga akan tertimpa malapetaka. Oh. Kita nggak ngurusin masalah itu, yang penting itu kuncinya tuh dapat, kita itu dapat. Sama kata-katanya sama bunga Sengkolo itu. Bunga Sengkolo itu juga bukan. Itu juga belum tentu menjadi kunci. Kamu pengkhianat. Menghalangi niatku. Kamu penipu. Kamu juga harus mati di tanganku. Iya. Kamu tapi... juga harus mati di tanganku. Kamu memang jelmaan anasir jahat yang akan merusak bumi dan membunuh semua manusia. Dewi Rembulan, apa? Jangan ini ikut campur. Ini sudah tugasku, karena itu bunga aku yang harus menjaga. Kenapa kamu berani mencuri? Saya tidak peduli. Oh, copet berani. Yang penting dunia ini harus hancur, ya nggak, Bang? Betul sekali. Kalau masih ada Betari Rembulan, tidak akan terlaksana semua kemauanmu. Oke dulu, Bang. Biar saya yang menangani Dewi Rembulan ini, Bang. Iya. Saya kemana? Siaga. Bang! Bantuin aku! Dari. Sudah tahu aku Betari Rembulan? Saya merasa senang. Karena yang aku cari sudah aku dapatkan. Tolong ambilkan bunga yang dibawa oleh Siapa Moyo tadi? Sang Betari. Ketahuilah Sang Prabu. Bunga Selomoyo ini sebetulnya milik kami dari Kayangan. Sebab kalau bunga Selomoyo ini tidak kembali pada tempatnya, seluruh bumi ini akan hangus oleh matahari yang terbakar. Betul, rasanya panas sekali ya. Beberapa bulan ini tuh. Betul. Maka dari itu tadi sudah ada kesanggupannya untuk memberikan bunga ini kepada Sang Prabu. Betul. Aku cabut kembali. Lalu mengenai Pak Gebluk ini bagaimana ini? Jangan khawatir Sang Prabu, untuk gantinya akan aku berikan Tirta Kencono ini. Tirta Kencono? Iya, untuk ketentraman gembok pintu gerbang kerajaan Talang Palu. Oh, jadi ini gantinya kembang Selomoyo. Nah, Selomoyo. Karena Selomoyo harus segera kembali ke Kayangan. Gantinya Tirta Kencono. Tirta Kencono untuk kunci pintu keraton saya Talang Palu. Untuk kesejahteraan seluruh rakyat di kerajaanmu, Sang Prabu. Saya berterima kasih sekali, Sang Betari. Maka untuk itu, terimalah Sang Prabu.